Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku ya. Teman-teman, terima kasih karena kalian sudah mau ngeklik video aku dan nonton video aku. Semoga saja apa yang aku share, aku bagikan di video kali ini bisa memberikan inspirasi, bisa memotivasi teman-teman dan juga bermanfaat tentunya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku mengucapkan selamat datang ya dan salam kenal. Teman-teman boleh main-main ke laman Instagram aku ya, kita bisa lebih akrab di sana dan linknya ada di description box. Nah teman-teman, hari ini tuh tanggal 27 Juli 2022 dan waktunya aku untuk melakukan penganggaran untuk kebutuhan belanja di rumah tanggaku ya teman-teman. Seperti biasa sebelum aku melakukan penganggaran atau budgeting di pengeluaran rumah tanggaku, aku mau review dulu sisa anggaran aku yang di bulan Juli 2022 ya teman-teman. Kira-kira masih ada sisa berapa? Karena nanti sisanya mau aku tabungkan di saving challenge aku yang 100 amplop dengan metode arisan teman-teman. Nah kalau teman-teman sudah lihat videonya, di situ aku bertarget untuk 100 amplop dengan metode arisan. Dan untuk video lengkapnya teman-teman bisa klik linknya di pojok kanan atas, itu aku sertakan, tinggal diklik aja ya. Oke teman-teman, ini sekarang aku mau mengumpulkan uang yang sudah aku keluarkan dari amplop-amplop anggaran ini ya teman-teman. Ya aku memang masih menggunakan sistem amplop, tetapi nggak masalah, yang penting adalah fungsinya ya. Dan juga manfaatnya ini memang berguna untuk aku dalam melakukan penganggaran. Pakai binder financial juga oke, pakai dompet pintar juga oke, tetapi aku belum merasa perlu. Karena itu kan harus beli lagi ya teman-teman. Jadi aku memanfaatkan yang ada aja di rumah seperti amplop ini. Nah untuk pos-pos anggarannya ini masih lumayan tersisa banyak ya teman-teman. Masih ada 170, kalau nggak salah 185 ya, lumayan. Meskipun di beberapa pos anggarannya ada yang over budget, tetapi ini aku sistemnya jadi seperti subsidi gitu ya. Misalkan belanja mingguan, belanja bulanan itu aku minus 18.000 kalau nggak salah. Dan sementara untuk belanja mingguan aku masih ada sekitar 121 teman-teman. Jadi aku mengambil lokasi dananya itu dari belanja mingguan. Dan ini masih karena masih ada sekitar 170 dan kebetulan aku belum belanja mingguan, jadi ini aku keluarkan 125.000 ya teman-teman. Karena memang budget aku untuk belanja mingguan itu adalah 125.000 dan aku masukin ke dompet yang biru tadi. Nah untuk sisanya ini masih ada sekitar 60 berapa ya aku lupa. Pokoknya untuk sisanya ini aku masukin ke dalam tabungan sisa anggaran aku. Dan ini untuk saving challenge 100 amplopnya lumayan ya teman-teman, sudah banyak juga terisi. Dan ini masih yang kosongnya lumayan banyak ya, karena memang aku nabungnya itu santai dari sisa anggaran aku. Jadi ini yang sudah terisi dan cukup lumayan juga. Dan untuk sisanya ini anggaran, sisa anggarannya ini aku masukin ke dalam kaleng biskuit ini ya teman-teman. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah sudah terisi 15 amplop dengan nominal yang beragam teman-teman. Tapi ini untuk sisa uang anggaran aku belum aku masukin ke sini ya, karena aku mau bikin anggaran belanja aku dulu karena aku harus belanja bulanan. Kebetulan beras juga sudah mulai habis, mulai menipis maksudnya. Jadi aku harus membuat anggaran ini supaya aku bisa belanja bulanan teman-teman. Nah setelah selesai dengan evaluasi anggaran di bulan Juli 2022, aku tutup dulu laptopnya ya teman-teman, karena aku melakukan input untuk anggaran aku di laptop ini ya. Jadi ini aku tutup dulu dan sekarang aku mau bikin di buku anggaran ini teman-teman untuk budgeting bulan Agustus 2022.
Nah, gimana nih teman-teman? Apakah sudah ada yang mulai budgeting? Dan gimana nih kondisi anggaran kalian di bulan Juli yang lalu? Semoga saja masih ada sisa anggarannya ya teman-teman. Jadi bisa kita alokasikan untuk tabungan kita. Meskipun sisa anggarannya sedikit, itu masih bisa tetap kita gunakan untuk keperluan ditabung ya teman-teman. Dan tentunya dengan tujuan tertentu teman-teman melakukan saving challenge-nya, seperti juga dengan aku di sini teman-teman. Nah, oke, ini untuk anggaran bulan Agustus 2022-nya seperti biasa. Untuk sumber pendapatannya itu ada dari dua, seperti bulan lalu. Bulan lalu ada ini ya, endorse. Nah, kalau bulan ini tidak ada endorse, jadi hanya dari sumber penghasilan laundry dan juga royalties. Untuk penghasilan laundry, aku alokasikan di anggaran aku ini adalah 1.500.000, sementara untuk dari royalti suami itu tetap ya teman-teman 1 juta. Dan total anggaran aku untuk bulan Agustus itu adalah 2.500.000. Nah, untuk tabungan yang aku alokasikan untuk perpanjangan sewa laundry itu sudah aku masukin ya teman-teman ke dalam celengan aku, yang insya Allah Januari 2023 nanti akan aku buka. Dan sebelumnya memang sudah alihkan ke beli emas kemarin ya teman-teman. Jadi 4.500 dari tabungan itu sudah dikeluarkan untuk beli emas. Jadi ini aku mau mulai nabung lagi. Nanti insya Allah aku alokasikan lagi untuk beli emas lagi teman-teman. Ya, apapun aku usahakan supaya uangnya itu tetap tidak kemana-mana ya, tetap terkumpul dan insya Allah bisa bertambah meskipun tidak terlalu signifikan, karena untuk emasnya ini kan sifatnya jangka pendek ya. Nah, untuk videonya juga teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ya, silakan klik di sana. Oke teman-teman, nah ini kembali lagi untuk budgetingnya aku. Untuk budgetingnya sama seperti sebelum-sebelumnya teman-teman, gak ada yang berubah, gak ada yang bertambah, hanya nominalnya saja yang aku tambah dan juga aku kurangi. Nah, untuk belanja mingguan tetap ya 500.000, sementara untuk belanja bulanan aku naikin teman-teman menjadi 400.000, biasanya kan 300 atau 350.000. Jadi ada pertimbangan yang aku sudah pikirkan, memang ada beberapa yang harus ditambah seperti itu, terutama di beras ya teman-teman, karena ternyata beras itu 10 kilo dalam 1 bulan itu kurang, jadi aku tambahin lagi kurang lebih jadi 15 kilo dan anggarannya pun otomatis bertambah ya menjadi 400.000. Semoga saja cukup sampai dengan akhir bulan Agustus 2022. Nah, oke teman-teman, ini aku sudah melakukan budgeting dan ini saatnya aku mau masukin amplop uangnya ke dalam amplop-amplopnya. Tetapi untuk hal tersebut aku tidak videokan karena mengingat durasinya nanti terlalu panjang ya teman-teman. Nah, ini aku sisihkan dulu uang yang aku mau jadikan anggaran bulanan aku sebesar Rp2.200.000. Nah, untuk sisanya ini nanti masih aku keep dulu karena ini nanti untuk tabungan aku yang lain ya teman-teman. Seperti, jadi sisanya ini biasanya aku alokasikan ke beberapa tabungan seperti halnya untuk tabungan yang khusus untuk laundry dan juga khusus untuk rumah. Nah, begitu teman-teman cara aku mengatur keuanganku baik di rumah tangga dan juga di usaha laundry yang aku jalani ya teman-teman. Karena memang pos-pos pengeluaran untuk laundry dan juga rumah itu harus dibedakan supaya keuangan kita sehat, baik untuk keuangan rumah dan juga keuangan di laundry. Nah, oke teman-teman, kiranya aku cukupkan dulu ya video aku sampai di sini. Semoga saja teman-teman bisa terinspirasi dengan video sederhana aku ini tentang seorang ibu rumah tangga yang mengatur keuangannya agar keuangan rumah tangganya bisa sehat dan juga bisa memiliki tabungan, dan insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari hutang-hutang ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin.
Teman-teman, terima kasih yang sudah setia sampai di detik ini. Jika teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Dan aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman terinformasi setiap kali aku upload video baru. Oke teman-teman, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.